Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel Arunika Asa yang ala kadarnya ini. Pada kesempatan kali ini kita akan membuat sebuah video ngetes blender ya. Maksudnya itu tanpa harus dibuka tapi kita tahu kerusakannya gitu. Oke. Di sini saya menggunakan tools multi tester. Ini saklarnya pada angka X1K ya, 1 kilo. Langsung kita coba. Perhatikan jarumnya ini. Ini switchnya ini pada posisi off pokoknya. Oke, kita langsung coba. Kabel di tester itu kan ada dua, positif dan negatif. Ini basing aja atau ngasal aja juga tidak apa-apa. Tidak ada masalah. Nih, jarum tidak bergerak. Kita pindah. Dia bergerak berarti kabel tersambung. Ini gigi 1, 2, 3, 4, 5. Oke, udah 5 ya. Nah, kita kosongkan lagi. Terus ada switch yang namanya switch otomatis. Ya, dibalik ke sini. Nah, itu nyambung. Normal semua ya. Dan ada tombol turbo di bawah sini. Kita pencet. Nyambung. Berarti blender ini tidak ada trouble. Ya, karena baru diservis. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.